Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran pada hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Sasi Raja dari Sekolah Kebangsaan Konven 1 Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Cikgu berasa sangat gembira kerana dapat bertemu kembali dalam satu lagi pengajaran dan pembelajaran yang mantap dan hebat untuk murid-murid. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid hari ini? Harap-harap semuanya sehat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup sehat. Baik murid-murid, semua dah bersedia? Hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk mengikuti satu lagi nilai baharu dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 4. Pastikan murid-murid bersedia dengan buku teks, buku latihan dan pensel untuk menulis catatan dan nota sepanjang pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, sebelum meneka nilai yang hendak belajar pada hari ini, mari kita sama-sama menghayati sebuah situasi dalam gambar yang diberikan. Murid-murid sudah bersedia? Baik, situasinya begini. Jiran di kawasan kejiranan Regina mengadakan jamuan bersempena dengan kejayaan memperoleh anugerah kejiranan misali. Regina dan jirannya berasa gembira dan bangga dengan kejayaan itu. Mereka turut serta dan meraikan majlis tersebut dengan meriahnya. Regina dan rakan-rakan menyambut jiran yang hadir dengan mesranya. Kumar menolak kerusi roda jiran dengan cermatnya. Adila ikhlas bersalaman dengan jiran. Joshua dan Shanti melayani jiran dengan penuh kasih sayang. Berdasarkan situasi ini, cikgu ada dua soalan untuk ditujukan kepada murid-murid. Soalan pertama, apakah yang murid-murid perhatikan dalam gambar ini? Ya, bagus. Regina dan rakan-rakan menyambut jiran yang hadir untuk majlis anugerah kejiranan misali. Soalan kedua, mengapakah jiran-jiran Regina turut serta dan meraikan majlis tersebut dengan meriah? Ya, betul. Regina dan jiran-jiran yang lain menunjukkan kasih sayang sesama mereka. Sekarang, boleh tak murid-murid meneka apakah nilai yang ditunjukkan dalam gambar ini? Saya berharap murid-murid dapat meneka dengan betul. Ya, hebat murid-murid saya. Nilai kasih sayang. Apakah maksud nilai kasih sayang? Nilai kasih sayang bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Murid-murid, ingat lagi tema pendidikan moral tahun 4? Ya, tepat sekali. Saya dan jiran. Oleh itu, nilai kasih sayang pada hari ini, kita akan fokus kepada menyayangi jiran kita. Penting tak kita sayangi jiran kita? Ya, penting. Hubungan erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri-ciri masyarakat yang berkualiti. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat menyatakan 4 contoh perlakuan menyayangi jiran, menghuraikan 3 cara menyayangi jiran, menyatakan 3 kebaikan menyayangi jiran dan menyatakan 3 perasaan berkaitan dengan sikap menyayangi jiran. Bagi memudahkan lagi pembelajaran, murid-murid sila rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 4, muka surat 56. Baik murid-murid, jom kita ke contoh perlakuan menyayangi jiran. Cuba melihat semula situasi dalam gambar yang ditunjukkan tadi. Jiran di kawasan kejiranan Regina mengadakan jamuan bersempena dengan kejayaan memperoleh anugerah jiran misali. Baik,
Soalan cikgu ialah bagaimanakah Regina dan rakan-rakannya menunjukkan sikap kasih sayang terhadap jiran? Ya, betul. Mari kita melihat empat contoh perlakuan yang telah ditunjukkan dalam gambar tadi. Yang pertama, Regina dan rakan-rakan menyambut jiran yang hadir dengan mesranya. Kedua, Adila ikhlas bersalaman dengan jiran. Ketiga, Joshua dan Shanti melayani jiran dengan penuh kasih sayang. Dan akhirnya, Kumar menolah kerusi roda jiran dengan cermannya. Wah, murid-murid, cuba hayati perlakuan mereka. Betapa mesranya mereka. Murid-murid, bagaimanakah perhubungan kamu antara jiran kamu? Cikgu berharap murid-murid pun menunjukkan kasih sayang terhadap jiran. Hebat semua. Baik murid-murid, sebelum kita melihat cara-cara menyayangi jiran, mari kita bersyair. Cikgu telah menyediakan sebuah syair yang bertajuk Syair Sayangi Jiran. Syair ini telah dikaryakan oleh Cikgu Wang Lok Hui. Hayo kita hayati syair ini. Tersebutlah kisah jiran tetangga. Perasaan jiran sama dijaga, tandanya kita kasih. Kenali jiran penuh keikhlasan, sayangi jiran sepanjang zaman. Kasih sayang kukuhkan perpaduan, hidup sejahtera kejiranan aman. Jiran ibarat kita, erat hubungan bertambah mesra. Kasih dan sayang hargai sentiasa, membentuk tetangga akrab dirasa. Hidup berjiran bagai saudara, aktiviti kejiranan menjadi sempurna. Harungi segala suka dan duka.
banyak faedah. Jiran tetangga, rasa gembira, dan juga bangga. Sayang menyayangi, ikatan mesra. Hidup harmoni setiap masa. Ha, itulah syair Sayangi Jiran. Apakah perasaan kamu? Tentu gembira, kan? Cikgu berharap murid-murid sentiasa menunjukkan sikap kasih sayang terhadap jiran demi kebaikan bersama. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita akan melihat cara-cara menyayangi jiran. Untuk itu, saya akan menjemput jiran saya, Encik Kugan. Di manakah beliau? Ha, tak ada pun. Tunggu sebentar ya. Saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nama beliau ialah Encik Kugan. Beliau adalah jiran saya. Dia seorang yang peramah dan sentiasa menyayangi jiran-jiran beliau. Jika murid berjumpa dengan beliau, tentu akan suka. Nak jumpa beliau tak? Ayo, saya akan menghubungi beliau menerusi panggilan video. Sekarang saya akan menghubungi Encik Kugan. Jom. Selamat pagi, Encik Kugan. Selamat pagi, Cikgu Sasi. Apa khabar? Saya khabar baik. Apa khabar, Encik Kugan? Saya khabar baik. Encik Kugan, di mana sekarang? Boleh tak kita berbual sekejap? Saya dengan murid-murid saya sekarang. Oh, begitu. Boleh-boleh, Cikgu Sasi. Saya amat bertuah dapat bersama dengan Cikgu Sasi dan murid-murid. Kami pun bertuah hari ini, Encik Kugan. Baik, saya ada beberapa soalan untuk ditujukan kepada Encik Kugan. Boleh-boleh, Cikgu Sasi. Encik Kugan, perlukah kita menyayangi jiran kita? Perlu. Segala perkara yang berlaku pada diri kita akan terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling penting dalam kehidupan seharian kita. Kita patut menyayangi mereka, Cikgu Sasi. Baik, Encik Kugan. Jawapan yang cukup jelas. Apakah cara-cara menyayangi jiran, Encik Kugan? Terdapat banyak cara, Cikgu Sasi. Cara pertama adalah bertegur sapa. Kita sebagai jiran perlu sentiasa bertegur dengan jiran kita. Contohnya, jika kita berjumpa dengan jiran, bolehlah tanya mereka apa khabar, dah makan ke, masa apa hari ini dan sebagainya. Jika kita bertegur mereka, tentu mereka akan berasa gembira. Betul tu, Encik Kugan. Sama seperti kita. Walaupun apa jua pun, Encik Kugan selalu bertegur saya apabila kita berjumpa di kawasan perumahan kita. Ya, Cikgu Sasi. Kita akan berasa gembira jika ditegur oleh jiran. Selain bertegur, kita juga perlu mengunjungi rumah jiran kita. Ia juga akan mengukuhkan perpaduan sesama kita. Betul tu, Encik Kugan. Ziarah menziarahi antara jiran dapat mengeratkan hubungan sesama kita. Ada tak Encik Kugan nak kongsikan apa-apa lagi? Ya, Cikgu Sasi. Satu lagi. Kita juga patut menolong mereka jika mereka memerlukan. Ia juga satu cara menunjukkan kasih sayang terhadap mereka. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak, Encik Kugan, kerana memberi banyak maklumat kepada murid-murid kita tentang cara bersikap kasih sayang terhadap jiran. Terima kasih sekali lagi, Cikgu Sasi, kerana membuat panggilan video untuk sesi ini. Saya berharap maklumat yang dikongsikan berguna kepada murid-murid, ya. Jumpa lagi. Bye. Bye. Bye, murid-murid. Sekali lagi, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Kugan atas perkongsian tadi. Cikgu berharap murid-murid faham maklumat yang telah disampaikan. Sekarang, bersedia dengan pensel dan buku nota. Mari kita senaraikan cara-cara menyayangi jiran yang dikongsikan oleh Encik Kugan. Cara pertama adalah bertegur sapa.
Adakah murid-murid berteguh dengan jiran-jiran kamu? Jika ada, bagus kamu. Sikap amalan bertegur sapa sesama jiran merupakan salah satu titik permulaan terjalinnya hubungan yang erat dan mesra dalam kalangan jiran. Kelompok manusia yang suka bertanya khabar dengan masyarakat sekeliling boleh mewujudkan silaturahim yang amat baik. Menerusi amalan bertegur sapa, hubungan boleh menjadi lebih erat. Cara kedua adalah saling menziarahi. Adakah kamu dengan keluarga saling mengunjungi rumah jiran kamu? Jika ada, bagus. Aktiviti meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan dan menghidupkan lagi semangat kejiranan. Kita akan lebih mengenali jiran apabila berkunjung dan menziarahi mereka. Sebagai contoh, Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepawali. Melalui perayaan seperti ini, secara langsung dapat mengeratkan lagi silaturahim di samping memupuk perpaduan antara jiran-jiran. Cara ketiga adalah tolong-menolong. Apabila jiran memerlukan bantuan, maka perlu membantu mengikut kemampuan sebagai jiran mereka. Seperti ketika dalam perjalanan pulang ke rumah dan terjumpa seorang jiran tua membawa banyak barang, tidak salah kiranya menghulurkan bantuan untuk menolong mengangkat barang tersebut. Sikap tolong-menolong merupakan interaksi dua hala sesama jiran. Baik, itulah tiga cara menyayangi jiran kamu. Pastikan murid-murid tulis dalam buku nota ya. Bagaimanakah setakat ini murid-murid? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu. Mari kita uji diri. Jelaskan cara kamu menyayangi berdasarkan situasi dalam gambar-gambar ini. Sudah bersedia? Ayo kita mulakan. Cuba lihat gambar pertama. Apakah jawapannya murid-murid? Murid-murid, dah ada jawapan? Hebat semua. Cikgu telah menyediakan cadangan jawapan. Jawapan bagi gambar pertama ialah meleraikan pergaduhan dan menyuruh jiran bergaduh meminta maaf sesama mereka. Betulkah jawapan murid-murid? Jika betul, tahniah. Cuba lihat gambar kedua. Apakah jawapannya murid-murid? Murid-murid dah ada jawapan? Bagus semua. Cikgu telah menyediakan cadangan jawapan. Jawapan bagi gambar kedua ialah memimpin tangan jiran yang lebih tua semasa berjalan atau melintas jalan. Betul ke jawapan murid-murid? Jika betul, tahniah. Baik, cuba lihat gambar ketiga. Apakah jawapannya murid-murid? Murid-murid dah ada jawapan? Hebat semua. Cikgu telah menyediakan cadangan jawapan juga. Jawapan bagi gambar ketiga ialah membantu jiran yang terjatuh ketika bermain di taman permainan. Betul ke jawapan murid-murid? Jika betul, tahniah semua. Baik, jelas ya cara-cara menyayangi jiran yang telah kita bincangkan tadi. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan melihat kebaikan menyayangi jiran. Untuk itu, saya akan membuat panggilan video kepada jiran saya seorang lagi bernama Encik Kamal. Tadi Encik Kugen, jiran sebelah kanan rumah saya. Sekarang Encik Kamal, beliau merupakan jiran hadapan rumah saya. Tujuan saya menjemput mereka adalah untuk berkongsikan idea atau pandangan mereka terhadap kasih sayang. Cikgu sentiasa menunjukkan kasih sayang terhadap jiran. Inilah buktinya. Jom kita membuat panggilan video kepada Encik Kamal. Selamat pagi Encik Kamal. Selamat pagi Cikgu Sasi, apa khabar? Saya khabar baik. Apa khabar Encik Kamal? Saya khabar baik. Encik Kamal, di mana sekarang? Boleh tak kita berbual sekejap? Saya dengan murid-murid saya sekarang. Oh, begitu. Boleh-boleh, Cikgu Sasi. Saya amat bertuah dapat bersama dengan Cikgu Sasi dan murid-murid. Saya baru menghubungi Encik Kugen tadi. Beliau berasa gembira apabila bertemu dengan murid-murid kita. Oh, begitu. Saya amat gembira juga, Cikgu Sasi, atas inisiatif Cikgu Sasi untuk menghubungi kami untuk mendapatkan pandangan. Kami berasa bangga.
Kami pun bertuah hari ini, Encik Kamal. Baik, saya ada beberapa soalan untuk ditujukan kepada Encik Kamal. Boleh-boleh, Encik Suasi. Encik Kamal, perlukah kita menyayangi jiran dan apakah kebaikannya? Ya, perlu, Encik Suasi. Kita disarankan untuk menyayangi jiran kita. Terdapat juga beberapa kebaikan. Antaranya ialah mudah mendapat pertolongan apabila kita berada dalam kesusahan. Saya setuju, Encik Kamal. Saya masih ingat ketika Encik Kamal menghantar anak saya ke hospital semasa dia terjatuh di taman permainan. Saya amat berterima kasih atas bantuan itu, Encik Kamal. Tetap dalam hati saya. Tak apa, Cikgu Sasi. Kita sebagai jiran saling tolong-menolong antara satu sama lain. Barulah ia akan mewujudkan suasana yang harmoni di kawasan kejiranan. Encik Kamal, ia juga akan memupuh perpaduan antara jiran. Betul tak, Encik Kamal? Betul, Cikgu Sasi. Seperti kawasan kejiranan kita, saya cukup bangga tinggal di taman perumahan kita. Jika dibenarkan, bawalah murid-murid Cikgu Sasi untuk melawat taman perumahan kita. Biar mereka menghayati sendiri keadaan di taman perumahan kita. Bagus cadangan, Encik Kamal. Saya cuba ya. Terima kasih, Encik Kamal, dapat meluangkan masa bersama kami. Terima kasih juga, Cikgu Sasi, atas panggilan video ini. Saya berpeluang dapat bertemu dengan murid-murid Cikgu Sasi. Saya berasa sangat gembira. Baik, Encik Kamal. Kita berjumpa malam nanti ya. Terima kasih. Sekali lagi, ucapkan terima kasih kepada Encik Kamal atas perkongsian tadi. Cikgu berharap murid-murid faham maklumat yang telah disampaikan. Sekarang, bersedia dengan pensel dan buku nota. Mari kita senaraikan kebaikan menyayangi jiran yang dikongsikan oleh Encik Kamal. Pertama, mudah mendapat pertolongan apabila berada dalam kesusahan. Segala perkara yang berlaku pada diri kita akan terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Pertolongan seperti ini amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara. Contohnya, apabila berlaku kebakaran di rumah kamu, orang yang pertama akan memberikan pertolongan adalah jiran kamu. Cuba berfikir, jika kamu tidak bertegur sapa dengan jiran sebelah kamu, apa akan terjadi? Itulah pentingnya menyayangi jiran-jiran kita. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah mewujudkan suasana harmoni. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. Gejala sosial seperti penderaan kanak-kanak dan kes-kes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkannya kepada pihak berkuasa. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Seterusnya, kepentingan yang ketiga adalah keamanan dan keharmonian dapat dikekalkan. Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. Hidup berjiran dalam kalangan masyarakat akan membawa banyak impak yang positif. Sebagai contoh, rukun tetangga yang terdiri daripada ahli-ahli masyarakat di kawasan kejiranan akan menjalankan rondaan secara berkumpulan pada waktu malam bagi memastikan kawasan perumahan berada dalam keadaan selamat. Secara tidak langsung, program ini sememangnya mampu membantu pihak polis dalam usaha untuk mengurangkan kegiatan jenayah yang biasa berlaku di kawasan perumahan. Baik, itulah tiga kebaikan menyayangi jiran kamu. Pastikan tulis dalam buku nota ya. Bagaimanakah setakat ini murid-murid? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu. Mari kita uji diri. Senaraikan kebaikan menyayangi jiran. Sudah bersedia? Jom kita mulakan. Apakah jawapannya murid-murid? Ya, betul. Hebat murid-murid saya. Pertama ialah
mudah mendapat pertolongan apabila berada dalam kesusahan. Kedua, mewujudkan suasana harmoni dan akhirnya keamanan dan keharmonian dapat dikekalkan. Baik murid-murid, cikgu telah menyediakan satu lagi soalan berkaitan dengan kebaikan kasih sayang. Untuk murid-murid yang masih kurang memahami, sila lihat gambar ini. Situasinya begini. Jiran Pei Ling baru sahaja pulang ke rumahnya selepas beberapa hari dirawat di hospital. Soalannya, nyatakan kebaikan menyayangi jiran. Murid-murid, cikgu memberi masa. Pastikan membuat dalam buku ya. Baik, masa sudah tamat. Apakah jawapannya? Cadangan jawapan ialah menambahkan kemesraan sesama jiran, kehidupan tenang dan bahagia, hubungan sesama jiran semakin rapat. Betul tak jawapan murid-murid? Cikgu berharap semua murid dapat menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan dengan betul. Baik murid-murid, kita sudah melihat 4 contoh perlakuan menyayangi jiran, 3 cara menyayangi jiran dan 3 kebaikan menyayangi jiran. Kini, tibalah waktu untuk berbincang tentang perasaan berkaitan dengan sikap menyayangi jiran. Untuk itu, marilah berkenalan dengan Swee Ling. Siapakah itu? Sabar ya, cikgu telah menyediakan sebuah cerita tentang Swee Ling. Sila dengar dengan teliti dan bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditujukan akhir cerita ini. Ayuh kita mulakan. Swee Ling, kanak-kanak orang kurang upaya, OKU berumur 10 tahun, telah mencipta kejayaan dalam kejohanan olahraga Paralimpik. Beliau memperoleh pingat emas dalam acara larian 100 meter dan berjaya memecahkan rekod kejohanan. Kejayaannya menjadi kebanggaan jiran. Swee Ling pada mulanya tidak yakin akan keupayaan diri, tetapi kasih sayang yang ditunjukkan oleh jiran telah mendorong dan membakar semangatnya. Setiap kali sesi latihan, mereka akan membimbing dan memberikan tunjuk ajar teknik larian yang betul. Mereka juga sering menemaninya semasa latihan. Selain itu, motivasi yang diberikan oleh jiran membuatkan beliau berkeyakinan tinggi. Swee Ling memberitahu bahawa dia amat bersyukur mempunyai jiran yang ikhlas menyayangi dirinya. Beliau berharap semoga jiran akan terus memberikan sokongan kepada dirinya. Beliau juga mahu kejayaan ini menjadi inspirasi dan merapatkan hubungan sesama jiran. Baik murid-murid, faham tak cerita tadi? Soalannya, jika kamu menjadi pendorong kepada kejayaan jiran seperti Swee Ling, apakah perasaan kamu? Murid-murid ada jawapan? Ada? Ya, betul. Kita akan berasa sangat bangga dan gembira. Pada masa yang sama, kita akan berasa puas hati. Cikgu akan memberi beberapa situasi lagi. Cuba nyatakan perasaan kamu. Boleh? Jom kita mulakan. Situasi pertama. Jiran sebelah rumah tidak membenarkan anaknya bermain dengan kamu. Apakah perasaan kamu? Sedih. Betul? Ya. Situasi dua. Kamal membantu anak jirannya yang terjatuh semasa bermain basikal. Apakah perasaan Kamal? Gembira. Betul, murid-murid? Baik, murid-murid. Kita patut mengamalkan sikap kasih sayang terhadap jiran demi kesejahteraan semua. Murid-murid, jangan lupa untuk mengulang kaji pelajaran kita yang lepas. Sehingga kita berjumpa lagi dalam slot pembelajaran yang lain, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.